Kok bawainnya cuma satu? Kamu gak makan? Enggak. Lagi gak nafsu makan. Pasti kamu masih mikirin soal Shafira ditahan ya? Oh iya, tadi Om Gunawan sama Rafael kesini loh. Oh ya? Mereka kesini mau jenguk Loli? Ya terus ngapain mereka kesini? Ya sama kayak kamu. Mereka pengen saya bebasin Shafira. Terus tadi Rafael pakai ngancam-ngancam saya. Sekarang lebih baik kamu cabut laporan atas Shafira. Kalau enggak, aku akan bongkar semua kebusukan kamu sama Julian dan keluarganya. Kalau keluarga Julian tahu, pasti akan gempar. Dan Julian pasti akan stres kalau tahu ayahnya Loli adalah Romy. Dia bilang kalau misalnya dia bakalan laporin kalian sama keluarganya tentang Loli itu sebenarnya anak saya sama Om Romy. Jadi Rafael tahu kalau Loli itu bukan anaknya Julian, tapi anak Romy itu dia tahu dari mana kayaknya? Enggak. Enggak penting Rafael tahu dari mana. Saya sekarang benar-benar sebel gara-gara Rafael ngomong itu ke saya. Dan lebih gilanya lagi adalah Om Gunawan. Kenapa Om Gunawan? Memang dia ngomong apa sama kamu? Enggak, dan dia masih butuh waktu. Dania, Shafira itu adik kamu. Dia adik kamu. Adik kandung kamu. Om Gunawan bilang ke saya kalau saya sama Shafira tuh adik kakak. Shafira itu adik saya, Yuda. Itu gak mungkin kan? Saya benar-benar bingung sekarang. Yang ada Om Gunawan tuh makin hari makin ngarang cerita. Cuman demi saya biar bebasin Shafira. Itu benar-benar keterlaluan loh. Sekarang semua orang benar-benar ngebelain Shafira, mikirin Shafira. Pengen yang terbaik buat Shafira, tapi saya? Mereka semua mikirin saya gak sih? Hah? Mikirin perasaan saya gak? Saya seorang ibu sendirian di sini nungguin anaknya sadar. Sekarang anaknya koma, Yuda. Dan Loli kayak gini, semua kejadian ini tuh gara-gara Shafira loh. Tapi tetap aja semua orang belain Shafira. Gak ada yang mikirin perasaan saya. Jadi saya tuh capek, tau gak? Rasanya sakit banget setiap hari. Rekaman itu ada hubungannya ya dengan ucapan Om Gunawan ke Dania. Apa itu sebabnya Om Gunawan simpan rekaman video itu? Karena dia tahu Dania juga anak Abdi, papanya Shafira. Ini benar-benar kacau banget. Kalau memang benar Dania dan Shafira adik kakak, ini terlalu gila dan gak mungkin. Cuman kenapa baru sekarang Om Gunawan ungkap itu semua? Mungkin Om Gunawan memang ngarang cerita ini, tapi ada tujuan tertentu. Tapi saya akan tetap selidiki apa benar Shafira dan Dania kakak adik, atau hanya karangan Om Gunawan aja. Tapi kan memang kadang hidup tuh gak adil, ya kan? Saya dari dulu, dari kecil selalu hidup sendiri. Ibu saya selalu sibuk kerja, gak pernah ada di rumah. Tapi kalau Shafira kan dari kecil selalu dilimpahin kasih sayang, berlimpah harta. Sedangkan orang-orang terdekat saya aja gak pernah ngasih kasih sayang ke saya, Yuda. Saya selalu ngerasa sendiri, gak pernah ada yang peduli sama saya. Beda sama Shafira. Mau sesalah apapun itu, tetap aja semua orang sayang sama dia. Kata siapa kamu sendiri? Enggak kok.
Saya sangat ngerti apa yang kamu rasain sekarang. Saya seperti melihat diri saya sendiri yang selalu sendirian dalam diri kamu. Dan melihat Loli yang seperti adik saya. Karena itulah saya kenapa selalu peduli sama kamu, Dania. Dan gak bisa benci walaupun sikap dan tingkah laku kamu banyak salahnya.